Satwa jati kediaman Buwana Raja ada dekat kawah. Tenagaku sudah habis, Wirat. Bertahanlah, Bi. Bertahanlah, Bi. Tanpa Bibi aku tidak mungkin sampai ke sana. Kamu tetap menginginkan penangka Manjasona dan Rawa Rontek itu, Wirat. Hanya kedua ilmu itu yang mampu mengalahkan ilmuku, Bi. Hey! Siapa yang mengizinkan kalian masuk ke era? Raja! Kamu ini bisa mati beku kalau tidak kamu beri pemanasan. Bagaimana aku bisa menolong kekasihku kalau kamu tiba-tiba menyerangku dan memperlakukan aku seperti ini? Waktu kamu menyerang tadi, aku sedang menyalurkan hawa panas ke tubuh istriku. Tidak akan bisa tertolong kalau kamu hanya dekat begitu. Dia kurang makan. Seharusnya kalau mau naik ke daerah dingin, dia harus banyak menyantap daging berlemak. Hei, mau dibawa kemana dia? Dia akan kubawa ke rumahku. Jangan bawa istriku. Susul istrimu kalau kamu benar-benar mencintainya. Hai! Tunggu! Hei!
Saya sendiri heran. Sebelumnya tidak pernah ada penduduk desa Jabung yang kesurupan. Saya malah mengira desa kami sedang mengalami kutukan dewata. Saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi dengan desa ini jika tuan-tuan tidak kebetulan lewat di desa kami. Saya minta tolong pada Ki Begel. Kalau di Bojonegara terjadi gangguan makhluk halus, cepat lapor ke Malopati. Tapi saya nanti harus menemui siapa? Cari yang namanya Gulam atau Suliwa. Bisa juga langsung menghadap kepada Patih Batik Madrim. Baik, Kisanak. Tapi mudah-mudahan pengusiran yang dilakukan oleh rombongan Kisanak dari leran ini membuat makhluk itu tidak kembali lagi. Saya kira usulan Gusti Permaisuri itu sangat baik, Gusti Prabu. Sementara Gusti bisa tertirah ke Bojonegara. Ya, mudah-mudahan kami bisa menjaga keselamatan negeri ini dari gangguan tukang-tukang sihir itu, Gusti Prabu. Saya tidak bisa meninggalkan negeri saya. Dalam keadaan seperti ini, bukannya saya tidak percaya pada kemampuan kalian. Soalnya saya... Maaf, yang saya cemaskan, musuh kita tidak secara nyata menampakkan diri. Dan mereka akan selalu menyerang kita ketika kita lengah. Sepertinya mereka punya mata di mana-mana. Ilmu mereka memang seperti itu, Gusti. Kemanapun Gusti Prabu pergi, mereka akan tahu. Sebab sudah ada salah satu bagian dari anggota tubuh Gusti yang mereka kuasai. Mungkin rambut, atau satu serpi kulit, atau daging Gusti. Bagian tubuh itu mereka simpan, dan dari sana mereka akan bisa melihat seluruh kegiatan Gusti Prabu, dimanapun Gusti berada. Itu kenapa mereka tahu saya tertidur tadi malam? Iya. Mudah-mudahan Gusti Patih berhasil mendapatkan bantuan dari orang-orang Gujarat yang tinggal di leran. Mungkin dua hari lagi mereka baru sampai. Sudah berapa lama kamu tidak makan nasi dan daging? 2 pekan ini. Tapi bukan karena itu badan saya lemas. Kamu hamil? Masuklah anak muda. Ternyata istrimu sedang mengandung. Ayo masuk. Bibi, benarkah apa yang dikatakan orang tua itu, Bi? Eh,
Namaku Yotsaweka. Dudukkan. Minum kaldu daging ini untuk menghangatkan tubuhmu. Kalian tahu, aku yang bau reksa hutan belantara di lereng barat Gunung Cermai ini. Kalau begitu Kisana tahu tentang Buwana Raja yang kata orang berdiam di dekat kawah Gunung Cermai. Teruskan. Ternyata kalian juga termakan pikiran kaum pendekar. Kata Kikuwu, Empu Wanaraja lah satu-satunya pendekar yang mampu menangkal ilmu Pancasona dan Rawa Rontek. Ah, mereka cuma mendekat-dekatkan nama. Konon zaman dulu kala, ada seorang raja bernama Dana Raja. Dia memiliki ilmu Rawa Rontek. Tapi itu dongeng zaman Rawana. Tetapi ilmu itu ada, Kisanak. Panggil aku Uyut. Ya, Uyut. Aku sendiri menghadapinya, Yut. Ya! Lalu persoalannya apa? Kamu tidak bisa membunuhnya. Sebagai seorang pendekar, tentu aku ingin mengalahkannya. Tapi dia bisa hidup kembali. Bahkan dengan ajian Renggak Gunung pun dia masih tetap bisa hidup. Hah? Kamu menguasai Aji Rengkah Gunung? Seharusnya dengan ajian terkutuk itu, kamu sudah bisa menghabisi siapapun yang memiliki ilmu Rawa Rontek ataupun Pancasona. Datanya, setiap kali tubuhnya hancur, dia masih bisa hidup lagi. Siapa sebenarnya nama kalian? Nama dia sudah Wirat Uyut. Nama saya sendiri Lokahita. Belum ada tanda-tanda. Iya. Tapi saya yakin mereka tidak akan menghentikan gangguan begitu saja, Gulam. Pasti ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mereka persiapkan. Iya. Ada apa, Gulam? Saya tidak tahu apakah yang datang ini juga kiriman mereka. Tapi dari hawanya ini jelas siluman. Awas Liwa, sudah semakin dekat. Iya, semakin dekat Gulam. Hati-hati Gulam. Semakin dekat. Kamu masih senang dengan mainan anak kecil itu, Kasmala?
kenapa jadi begitu, Gulam? Kita kena sihir, Lima. Ternyata mereka bukan makhluk siluman, tapi makhluk ciptaan. Mereka sebenarnya cuma onggotan rantai. Oh, itu kenapa mereka tidak kesakitan? Benar, Lila. Makhluk ciptaan tidak punya rasa. Jadi? Putuskan ikatannya. Nanti akan jadi seperti itu. Baik. Ternyata cuma ranting daun gulam. Dan untuk itu tenaga kita sudah cukup terkuras. Mereka sengaja membuat kita babak belur sebelum datang serangan yang sesungguhnya, Gulam. Itu yang membahayakan kita. Sulitnya kita tidak bisa segera tahu apakah ini benar-benar makhluk siluman atau hanya makhluk ciptaan sihir. Sebab keduanya sama-sama meyakinkan. Jadi? Ya, daripada ragu, kita habisi apapun yang datang mengganggu kita. Iya. Yang paling berbahaya di tempat ini adalah hawa dingin yang tiba-tiba datang, yang mampu merubah embun menjadi beku seperti salju. Tidak jarang pemburu yang tersesat mati kedinginan di hutan ini. Oh, itu kenapa Uyut membuat rumah seperti sarang rubah? Iya. Kalau saya buat rumah di atas, sudah lama saya mati membeku. Dan terkadang, kalau gunung sedang pilek dan batuk-batuk, sering mengeluarkan hawa panas yang mampu membakar apa saja. Sementara, kalau saya di dalam liang, saya hanya merasakan hangat. Jadi tidak mungkin ada orang yang tinggal di dekat kawah, kan, Uyut? Apa perlu saya ulangi omongan saya? Bilang pada suamimu, kalian tidak akan mendapat apapun di sana, kecuali mara bahaya. Jangan-jangan dia sendiri yang disebut orang Embuana Raja. Tidak usah berpikir bahwa aku Empuwana Raja. Percayalah, aku tetap Uyut Sawega yang bau reksa hutan wingit ini. Maaf, Uyut. Kalau kami tidak percaya kepada Uyut, kepada siapa lagi kami harus percaya? Ayo bantu Uyut bawa kayu ini ke dalam. Baik, Uyut. Dialah Buana Raja itu. Dia mampu membaca isi hati orang. Tinggal masalah cara untuk mendapatkan wejangan untuk menghadapi kedua ilmu sakti itu. Wirat! Iya, Bi. Marilah, Nak. Dan selalu merasa bersalah sekali kalau tidak mengatakan yang sebenarnya kepada kalian tentang Empuwana Raja. Sebenarnya, Empuwana Raja itu memang pernah ada. Pendekar Mahasakti yang mendiami puncak cermi. Tapi beliau sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Itu kenapa saya pindah kemari. Sebelumnya, Uyut? Saya Antil beliau. Pembantu yang mengabdi sejak kecil, yang meladeni segala keperluan dan kebutuhan guru.
Jadi di sana jugalah saya harus menemani guru. Tapi jarang saya ikut ke puncak Ciremai. Saya tidak tahan dengan bau asap belerang. Apa sebenarnya yang dicari Empu Wanaraja di sana? Sebenarnya apa yang guru cari di puncak sana? Ketenteraman batin, Sawega. Dari puncak gunung, aku bisa melihat selebar-lebarnya bumi Mayapada. Dari daratan yang luas sampai ke laut utara. Begitu luas jagat ini. Dan begitu kecil manusia di dalamnya. Hanya untuk itu. Kalau manusia sudah tahu betapa kecil dirinya dibandingkan alam semesta, kenapa kita harus sombong? Kamu tahu kawah Gunung Ciremai ini? Kalau dia murka, apa kamu pikir aku bisa selamat? Sawega, siapapun tidak akan bisa menyelamatkan diri, walau dia pendekar yang paling sakti sekalipun. Betapa lemah kita sebenarnya. Tapi karena selalu terkungkung dalam kehidupan yang sempit, maka tiba-tiba kita bisa merasa paling hebat. Guru. Guru menangis. Saya malu. Selama ini merasa jadi orang paling hebat, paling sakti dari yang tersakti. Bahkan aku mampu mengalahkan orang yang memiliki ajian Mancasona dan Rawa Rontek sekalipun. Tapi di hadapan alam ini, aku bukan apa-apa. Aku hanya sekedar debu yang melekat, menempel di pakaian seorang Brahmana. Sejak itulah, guru tidak pernah mau lagi turun ke Kadipaten ataupun ke kota raja. Dia menyepi sendirian dan menyuruh saya tinggal di sini. Cuma sepekan sekali menengoknya. Sampai akhirnya beliau meninggal. Uyut, pernahkah Empu Wanaraja menceritakan bagaimana cara menghadapi ilmu Pancasona? Yang perlu kamu ketahui, bahwa setiap ilmu ataupun ajian pasti punya kelemahan. Itu saya juga tahu, Yud. Anak kecil pun tahu kalau semua ilmu pasti punya kelemahan. Tapi di mana kelemahan itulah yang sulit untuk tahu. Menurut saya, biasanya kelemahan itu letaknya dekat sekali dengan kekuatan atau kehebatan. Lalu apa kehebatan ilmu Pancasona? Walau tubuhnya hancur dengan ajian reka gunung, tapi dia bisa hidup lagi kalau tubuhnya tertiup semilirnya angin. Cegah supaya tubuhnya yang hancur jangan sampai terkena semilirnya angin. Buatkan peti, lalu masukkan tubuhnya yang hancur ke dalam peti kayu, lalu kuburkan. Dia tidak akan pernah bangun untuk selamanya. Bagaimana dengan ilmu Rawa Rontek, di mana tubuhnya yang sudah hancur akan hidup kembali kalau tubuhnya menempel tanah? Hah?
Ya cegah, jangan sampai tubuhnya terkena tanah. Lemparkan di atas para dan bakar tubuhnya sampai hangus. Lalu tebarkan abunya ke laut. Dia tidak akan bangkit lagi. Tampaknya kamu punya masalah dengan kedua pemilik ilmu abadi itu, Wirat. Iya, beberapa kali kami bertarung, mereka berhasil saya remukkan. Tapi selalu saja bisa hidup kembali. Munculannya benar-benar sangat mengerikan, Romo. Beberapa kali mereka nyaris membunuh saya. Yang saya herankan, kenapa harus saya? Padahal di tanah Jawa ini banyak sekali negara besar maupun kecil. Karena Malwapati mempunyai pengaruh penting di seluruh tanah Jawa ini, anakku. Kalau mereka mampu menaklukkanmu, maka manusia dari negeri kegelapan itu akan dengan mudah menguasai seluruh tanah Jawa ini. Apa yang harus saya lakukan, Romo? Yakinlah, kalau kamu benar-benar mempunyai tekad untuk melawan, pasti akan muncul bantuan. Munculnya tukang tenung itu mungkin sebuah pertanda bahwa sebuah zaman segera berakhir. Lalu pelan-pelan dari kegelapan akan muncul sinar zaman baru yang lebih melegakan. Makhluk-makhluk siluman itu sudah mulai berdatangan, anakku. Siapkan barisanmu. Jangan tunggu datangnya mara bahaya. Hancurkan mereka sebelum keluar dari sarangnya. Hancurkan mereka sebelum keluar dari sarangnya. Rakyat. Hamba Gusti, kumpulkan seluruh Tumenggung dan Senopati di Balai Pasamuan. Panggil juga Suliwa dan Gulam. Sejak Gusti sering mendapat gangguan makhluk halus, hampir setiap hari semua rakyat selalu kumpul di Balai Pasamuan. Kalau begitu panggil Suliwa dan Gulam. Baik, Gusti Prabu. Kanda Pati belum juga datang. Belum, Gusti Prabu. Saya dengar kalian tetap berkumpul di sini selama saya melakukan semedi. Silakan duduk. Benar, Gusti. Semestinya dari kemarin hamba mau melaporkan hasil penyelidikan telik sandi hamba tentang adanya rumah yang mencurigakan di desa Sekayon. Mencurigakan? Benar. Menurut penduduk desa, rumah itu dihuni oleh seorang lelaki dan seorang perempuan tua yang tidak pernah berbaur dengan penduduk. Sementara tamunya yang datang sangat aneh. Kata penduduk desa, dia terbang naik daun lebar, Gusti.
Aku yakin itu rumah tukang teluh yang telah membuat kacau Malwapati. Benar, Gusti Prabu. Telik Sandi yang hamba kirimkan mencoba untuk mengintip apa yang mereka lakukan di dalam rumah itu. Sampai sekarang, Telik Sandi yang selamat itu masih sering ketakutan, Gusti. Tapi dia bersedia mengantarkan kita ke sana kalau kita butuhkan. Silakan duduk. Silakan. Iya. Bagaimana menurutmu, Senopati? Sebaiknya cepat kita hancurkan rumah yang dijadikan sarang mereka itu, Gusti. Ya, hancurkan musuh sebelum keluar dari sarangnya. Selama ini kita hanya menunggu diserang, sehingga seluruh prajurit kehilangan semangatnya. Maaf, Gusti Prabu. Tapi penjagaan Guta Raja dan Kedaton harus kuat sekali, Gusti Prabu. Hamba khawatir mereka akan cepat meninggalkan sarangnya ketika tahu akan diserang. Dan yang menjadi sasarannya adalah Kuta Raja serta kawasan Kedaton, Gusti Prabu. Kamu juga akan ikut menyerang, Liwa? Sebaiknya harus ikut, Gusti. Hamba dan Gulam Sabir. Sementara Ratri Pramudita dan Chandrika Dewi akan hamba minta ikut untuk menjaga Kuta Raja dan kawasan Kedaton bersama Salim, Gusti Prabu. Hamba setuju dengan rencana itu, Gusti Prabu. Bagaimanapun, penyerangan tempat mereka akan banyak manfaatnya. Ya, mudah-mudahan Kanda Batik Madrim segera datang bersama bala bantuannya. Ini kuburan Buana Raja. Saya temukan beliau sudah meninggal dan menuliskan pesan minta dikuburkan di tempat ini. Jasadnya wangi, padahal mungkin sudah satu pekan beliau meninggal. Kenapa tidak dibakar, Uyut? Beliau tidak mau. Katanya, supaya semua orang yang memuja kesaktiannya akan tahu bahwa sesakti apapun dia, akhirnya harus takluk pada garis kematian. Musuh-musuhmu yang memiliki ajian Pancasona dan Rawa Rontek pasti manusia jahat yang selalu mengganggu dan menindas rakyat kecil yang tidak berdosa. Sehingga kamu sangat bernafsu untuk melenyapkan mereka, bukan?
Kalau memang mereka orang jahat seperti itu, kamu akan semakin mudah untuk menghancurkan mereka. Sebab kedua ilmu itu sangat pantang dipakai untuk kejahatan. Selama ini saya tidak pernah pedulikan apa yang disebut kejahatan itu. Bagi saya, siapapun yang telah menyakiti hati saya, dia orang jahat. Dan siapapun yang telah mengalahkan saya, dia jahat dan harus dibasmi. Oh, jadi bukan orang jahat yang selalu mengganggu dan merampok harta rakyat kecil yang tidak berdosa. Saya tidak ada urusan dengan rakyat. Untung aku sempat melihat rombongan mereka memasuki hutan dekat rumahmu, Kasmala. Terpaksa kita harus menginap di tengah hutan, Guru. Aku takut mereka akan marah waktu mereka melihat dengan siapa sebenarnya mereka bertarung. Sepertinya ada yang tidak beres, Gulam. Ya, benar. Kita harus membantu mereka. Iya, ayo. Kutu kucing. Musuh besar ku ada di sini. Sementara aku tidak bisa apa-apa. Kalau aku kembali jadi orang, Bahadur akan pun jadi bubur. Yeah.
usah ada gerakan apapun. Sebentar lagi kalian akan tahu apa yang sebenarnya kalian lawan. Kaca itu memantulkan gerakan siapapun yang menyerangnya, sehingga membuat mereka bisa berkelahi. Kita terkecoh. Mengherankan Gulam. Iya, itulah kehebatan sihir mereka. Jadi mereka akan menangis kalau menyadari bahwa yang mereka perangi itu hanya sapu ijuk. Mestinya inilah saat yang terbaik kita menyerang Angling Dharma, Guru. Semua orang Malwapati sedang menyerbu tempat kita. Tidak, Kasmala. Aku belum melihat patihnya dan juga orang Cambai itu. Jangan-jangan mereka sengaja ingin memancing kita dengan jebakan tertentu. Ya, Guru. Jangan-jangan mereka ke Kota Raja dan kembali menyerang Gusti Prabu, Gulam. Mudah-mudahan tidak. Begini, menurut saya lebih baik rumah sihir ini kita bakar, agar seluruh perlengkapan sihir itu terbakar habis. Bagaimana? Ya, saya setuju. Bakar habis rumah ini. Ayo, Gulam. Iya. Prajurit, bakar rumah ini. Sihir kita sudah habis terbakar, Guru. Kurang ajar. Rancang. Mereka sudah berani menyerang tempat kita. Cepat bacakan mantram. Kita tidak mungkin menelur mereka semua, Guru. Tidak ada satupun alat perantara dari mereka. Tidak usah. Kirimkan saja siluman-siluman pengganggu yang paling ganas dan nakal. Ayo cepat! Baik, Guru. Oh, wahai kekuatan hitam sembahanku. Gusti, lihat Gusti. Asli Liwa, lawan terus. Mereka juga punya kelemahan seperti manusia.
Bagaimana rencana kita selanjutnya? Apa kita tunggu di sini sampai mereka kembali dan meringkusnya, atau kita pulang dulu ke Malapati? Iya, lebih baik Tuan meninggalkan beberapa telik sandi untuk mengawasi siapapun yang mendekati bekas rumah yang kita bakar itu. Iya, saya setuju. 10 orang dari kalian ikut saya. Yang lainnya kembali ke Malapati. Baik. Baik. Aku yakin penduduk Sekayon telah berkhianat dan memberitahu rumah persembunyian kita kepada tentara Malapati. Mereka dengan timpal kasmala. Akibat pengkhianatan mereka, rumah kita musnah. Balasan yang setimpal buat mereka adalah desa itu harus dimusnahkan. Kita bakar saja, Guru. Buat apa kita buang tenaga seperti itu? Kita lenyapkan dengan tenung nokta, seperti yang pernah kita lakukan pada negeri Ratnapur dan Arakata. Ya, dengan begitu, pasti seluruh prajurit Malapati akan kebingungan, karena tidak ada lagi tanda untuk menggempur daerah kita. Tunggu apa lagi? Lakukan kasmala. Saya sudah makan, Guru. Kelihatannya penduduk Sekayon ini melindungi tukang sihir itu. Mereka sama sekali tidak mau memberikan laporan tentang penghuni rumah yang kita bakar itu. Mungkin mereka ditekan dan diancam, Tumenggung. Gusti, maaf Gusti. Ada apa? Desa Sekayon hilang, Gusti. Hilang bagaimana? Hilang berubah jadi hutan, Gusti. Coba ceritakan dengan tenang, biar jelas. Hamba dengan teman hamba mau cari makanan di desa. Kami masih melihat rumah-rumah yang bertebaran di desa itu. Waktu kami masih di jalanan pinggir hutan. Kamu mikirin makan terus. Kamu yang dipikirin hanya perempuan saja. Itulah kejadiannya, Tumenggung. Ya sudah, kalian istirahat. Baik, Tumenggung. Gulam, sihir apa lagi itu, Gulam? Saya sendiri kurang tahu, Liwa.
Memang itu pernah terjadi di tanah Hindustan. Bukan hanya desa yang hilang, tapi negara. Yaitu negeri Ratnapur dan Arakata. Semuanya hilang tidak berbekas. Sihir itu sangat jahat, Liwa. Apa tidak bisa dimunculkan lagi negeri yang hilang itu, Gulam? Ya, semestinya bisa. Karena kemusnahan itu bukanlah kemusnahan sejati. Tapi penampakan seperti musnah. Cuma saya belum tahu ilmunya. Kalau begitu, kita lihat ke sana. Iya, benar. Pengantik, siapkan kudaku. Rupanya tadi malam kita masih melihat rumah penduduk di sekitar tempat ini, dan sepasang pohon itu pasti tadinya regol desa. Iya, iya, benar. Sebaiknya kita kembali lewat jalan lain, Tuan Temenggung. Saya takut kalau kita lewat jalan desa yang terkena sihir, bisa-bisa akan menyesatkan. Ya, mungkin akan melingkar. Tapi itu lebih pasti, Gulam. Gulam, apa kamu bisa membebaskan desa itu dari sihir? Mungkin tidak sekarang, Liwa. Untuk sementara, lebih baik kita kembali ke Malwapati dulu. Ya, lebih baik begitu. Gusti Prabu harus segera diberitahu tentang kejadian ini. Iya. Iya. Ayo. Iya. Dari pagi kamu sudah tampak gelisah. Biarpun kamu bolak-balik melongo, kalau belum waktunya mereka datang, ya pasti mereka tidak akan datang. Kalau cuma Kakang Suliwa yang pergi, saya tidak mungkin secemas ini. Karena saya sudah kenal betul dengan kesaktiannya. Tapi Kakang Gulam? Kenapa dengan Kakang Gulam? Saya sangsi. Apa dia mampu menghadapi musuh yang kabarnya sakti mandraguna? Candrika, jangan suka mengecilkan orang. Gulam dalam hal tertentu jauh lebih hebat dari Kakang Suliwa. Contohnya seperti kejadian waktu Gusti Prabu diserang teluh yang memasukkan kalajengking ke dalam daging beliau. Nah, juga waktu mengusir serangan tukang sihir di Kutaraja. Iya kan? Iya, tapi mereka bilang kan cuma 2 hari. Sekarang sudah hari ketiga. Ya, mungkin tukang sihir itu memberi perlawanan yang hebat. Atau bisa jadi, mereka menunggu kedatangan musuh yang sedang pergi. Baru kemudian mereka gerebek. Tapi yang jelas tukang sihir itu tidak datang ke Malwapati, Ratri. Karena menurut Salim, tadi malam tidak ada pertanda bahwa kaum siluman datang ke sana. Ya, mereka mungkin tidak pergi kemari.
Bisa jadi mereka ke negeri lain yang juga menjadi sasaran mereka. Kalau keadaan semakin menggencet kita, kelihatannya Maluwapati juga perlu kita lenyapkan Kasmala. Murid Aliuddin Khan itu ternyata lebih hebat dari gurunya. Lebih baik jangan, Guru. Negeri itu yang paling punya pengaruh di pesisir lor Nusa Jawa. Oh. Kalau kita mampu menaklukkan dan menguasainya, maka pasti dengan mudah kita akan menguasai seluruh tanah Jawa ini. Itulah kenapa dari awal saya hanya bernafsu untuk membunuh rajanya dengan teluk. Oh. Nah, kalau rajanya sudah berhasil kita bunuh, kemudian permaisurinya dan patinya, maka tinggal selangkah lagi negeri itu menjadi milik kita. Dan aku akan menjadi Baharaja. Tidak ada satu manusia pun yang berani menentang Guru Bahadur. Kasmala, sediakan banyak-banyak. Hah? Semua persediaan kita sudah habis terbakar, Guru. Hah? Kenapa kita lupa menyelamatkan yang satu itu? Saya akan berusaha mencari di daerah sini, Guru. Mudah-mudahan ada dukun desa. Di sini masih sangat jarang orang menggunakan. Dukun sini paling banter memakai kain cendana dan tulang babi. Lalu bagaimana, Guru? Kita harus mencari akal lain. Nini, Nini Ratri, kemana sih ya? Ada apa? Rombongan Tuan Suliwa. Kenapa? Pegang dulu. Sudah datang. Kakang Gulan? Ini pegang dulu. Ya ada ne, takut ya? Kalau mau bantu saya masak, ya untuk kekasih kalian. Ayo. Ayo. Mungkin mereka mengira kedatangan pasukan hamba atas laporan penduduk desa Sekayun. Sehingga waktu kami bakar rumah tukang sihir itu, mereka membalas menenung menjadi hutan belantara, Gusti. Kenapa tidak kamu bebaskan tenung itu, Gulam? Sampai saat ini hamba masih belum tahu caranya, Gusti Prabu. Tapi insya Allah, hamba akan berusaha sekeras-kerasnya untuk membebaskan desa itu, Gusti Prabu. Mereka mampu melenyapkan sebuah desa. Bukan tidak mungkin mereka juga mampu untuk melenyapkan Maluwapati. Itulah yang hamba cemaskan, Gusti Prabu. Sementara bantuan dari Leran masih belum kelihatan. Maaf, Gusti Prabu. Saya benar-benar semakin bingung, Gusti. Kenapa negeri besar yang selalu perkasa di dalam perang tiba-tiba seperti anak kecil yang sedang ketakutan? Kenapa tidak kita hadapi saja musuh kita dengan kepala tegak? Kalau musuh biasa, aku tidak pernah takut sedikit pun, Senopati. Sekarang pun tidak. Kalau hanya memikirkan diri saya terpaksa merasa cemas. Takut seluruh rakyat Maluwapati akan menderita karena kita tidak mampu menghadapi ilmu sihir yang luar biasa hebat itu. Saya yakin tidak cuma kamu yang berani, Dharmayuda. Semuanya berani. Tapi siapa yang akan kita lawan? Di mana musuh itu? Semuanya serba tidak jelas. Tapi akibatnya sangat menyakitkan. Sebagaimana selama ini yang saya rasakan berkali-kali. Maafkan saya, Gusti Prabu. Maaf, Tuan. Iya, Ki. Apakah negeri Tuan masih sangat jauh dari sini? Kalau kita meneruskan perjalanan, mungkin belum tengah malam kita sudah sampai.
Saya sudah mulai mencium hawa siluman. Saya khawatir mereka sudah mulai mengganggu negeri Tuan. Sebentar, Gusti. Hamba sudah merasakan hawa kaum siluman mulai mendekat, Gusti Prabu. Ya. Saya juga merasakannya. Ini saya kan harus membuat upacara dulu. Upacara apa? Untuk bisa membawa celurit sakti warisan leluhur saya ini. Aduh, Bongo, nanti keburu mati kalau ada musuh yang nyerbu. Ayo. Ya ndak toh. Sebelum musuh mendekat, celurit pusaka ini langsung berputar sendiri dan membabat musuh yang akan menyerangku. Ya sudah, sekarang kau mau ikut apa tidak? Ayo, mau ikut apa tidak? Ya ikut, sabar kenapa? Sabar, sabar, sabar. Ya berangkat sana. Cepat. Ayo, yuk. Ini Gusti Prabu Amindar. Selamat datang di negeri kami, saudara-saudaraku. Terima kasih kalian bersedia membantu kami. Mestinya Sahibatullah akan mengirim lebih banyak dari rombongan ini kalau jumlah kami lebih banyak. Cepat mereka! Bunuh siapapun yang berani melawan! Hahaha!
makhluk kepada kami daripada seluruh negerimu kulenyapkan dari muka bumi. Jadi tiga sekawan lagi, Kang Goh. Oh, no.
Yunda, kita harus bisa memasukkan serbuk inti bumi ke dalam tubuhnya. Kita gunakan jurus dua mata pedang.